Ini kan ada undang-undang nomor 2 yang membenarkan Perpu nomor 1 2020 tentang kedaruratan yang menjadi pendekatan. Maafkan saya Pak JPU, saya harus jelaskan ini. Saya siap dihukum. Cuman memang saya berharap ini harus dilihat dalam konteks kepentingan nasional. Bapak adili saya dalam Indonesia lagi normal, sementara pendekatan yang saya lakukan pada saat saya menjadi menteri adalah kepentingan negara, kepentingan rakyat yang 287 yang terancam dan semua bisa selesai. Maafkan saya. Oleh karena itu, katakanlah kalau ada yang mengatakan hari paksa, kalau bawahan tidak mau lakukan dia harus diganti. Kan ada komisi ASN, ada komisi PTUN, ada komisi ombudsman yang bisa tempatnya untuk seseorang lari untuk melakukan bahwa saya tidak mau dengan itu. Atau minimal, maaf ini kalau agak masuk Bapak, minimal dia konsultasi atau kembali bertanya sama saya. Kalau dia tidak menanyakan, misal katakan, kalau dia yang dikatakan bahwa kena seragam di jawaban, maaf ini, seakan-akan tinggal menuduh ini pimpinan, ini kemuan menteri, ini kenapa enggak konsul sama saya? Dan selalu saja ada katanya tidak pernah langsung dengar sama saya. Pada pendekatan pidana itu termasuk delik pidana atau itu sesuatu yang harus dikaji lebih jauh? Apakah ini masuk pada pendekatan yang pertanggungjawaban pidana ke saya kepada pimpinan ataukah ini sesuatu yang katakanlah tadi harus mendapatkan pendekatan hukum yang berbeda? Itu yang saya mau tahu dari mohon izin yang mulia tadi. Saya bisa mau yang mulia tadi, intinya yang ini saya tegaskan. Ketika ada perintah dari pimpinan dan bawahan sudah melaksanakan perintah dengan itikad baik, maka ini sudah bergeser. Tentu bawahan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Sebaliknya, kalau ternyata perintah yang disampaikan oleh pimpinan itu hak misalkan, tapi ternyata bawahan tidak melaksanakan perintah yang disampaikan oleh pimpinan A itu menjadi B misalkan dan tidak sesuai dengan itikad baik kami, maka bergeser pertanggungjawabannya menjadi pertanggungjawaban bawahan. Demikian yang mulia. Izin lanjut ya, masih terkait dengan itu. Kalau hanya katanya akan dinonjokkan, katanya ini perintah, katanya, kata-katanya, atau tidak pernah mendengar perintah langsung dari seseorang yang didakwa masalah hukum itu, katakanlah saya tidak pernah mendengar secara langsung ini perintah, kumpul uang, beli ini, karena ini bagian-bagian ada operasional teknis di mana menteri tidak terlibat, apakah masih itu menjadi bagian dari pertanggung jawab pidana kepada saya? Kata-katanya itu bisakah dijadikan pendekatan sebagai delik atau seperti apa menurut aturan hukum yang ada? Karena tidak pernah ada yang mendengar langsung dari mulut saya.